Triple A Golf ini adalah ladies golfer community. Kita bukan yang pertama, cuman kita salah satu community baru di golfer-golfer Indonesia. Tujuan kita bikin ini sebenarnya mau ngumpulin aja sih teman-teman ladies golfer yang selama ini biasa mau main tuh hanya bisa ikut suaminya atau susah nyari partner gitu loh, kayak mau tour lap sama cewek-cewek tapi susah banget, akhirnya mereka cuma driving-driving aja. Terus kayak kasar ngomong sih kita menemukan each other, ada yang ketemu di tempat driving, karena sering driving, sebelahan jadi ngobrol, terus jadi main bareng, terus punya mutual friends, jadi saling ketemu, terus kita decide untuk bikin community Triple A ini. So untuk Triple A sendiri, kita sudah pernah bikin kayak mini turnamen lah di Februari 2023, tanggal 17, lokasinya di Sentul Highland. Tapi waktu itu kita skalanya masih kecil-kecilan, jadi cuma 20 female golfer. Dan di saat itu memang antusiasmenya juga bagus. So memang kita pikir, ah udah boleh deh bikin satu kali lagi. Cuman planning awalnya tuh sebenarnya di bulan Agustus, tapi banyak kendalanya, akhirnya baru sempet di bulan Desember ini kita decide sebelum tutup tahun, mari kita bikin lagi. Tapi tadinya mau bikin cewek-cewek aja, yang cowok-cowok pada komplain. Jadi banyak juga male golfer yang mau ikut, karena mereka lihat mungkin dari segi acara atau goodie bag-nya sebelumnya itu seru gitu. Jadi ya udah kita coba bikin lebih besar lagi skalanya, dan untungnya sih sold out. Total pemain hari ini 130 pemain, satu nggak datang jadi 129, sorry. Gitu. Untuk dari sponsor-sponsor sendiri, rata-rata itu memang dari teman-teman kita semua yang sudah mengikuti dari zaman pas mini turnamen yang cuma 20 orang itu. Terus mereka lihat perkembangan kita, kok makin lama komunitasnya juga makin besar, so mereka juga mau support ladies golfer biar makin berkembang lah ya ke depannya. Jadi mereka support lah segala macam, dari goodie bag segala macam itu banyak banget, kayak ini ya kayak lagi acara ulang tahun sebenarnya sih. Hari ini turnamennya seru banget. Ternyata banyak banget teman-teman golfer yang masih muda dan banyak juga ladies golfer ternyata, dan aku tuh lumayan surprise soalnya ini pertama kali aku ikutan Triple A punya event. Terus ternyata seru banget karena orang-orangnya juga fair-fair semua, terus masih kayak supportive banget. Jadi kayak aku senang banget sih ketemu community yang kayak gini, dan mudah-mudahan nanti ke depannya ada event-event lainnya supaya lebih banyak lagi turnamen-turnamen buat golfer-golfer muda dan beginner golfers kayak gini. Hari ini aku main, sebenarnya sih nggak jelek sih, tapi nggak bagus juga. Hari ini main 93, terus banyak putt-nya yang 3 kali. Jadi aku nggak gitu main bagus sebenarnya. Terus kan hari ini handicap-nya, 36, sistem 36. Jadi kan cari banyak-banyakan birdie, aku nggak ada birdie sama sekali hari ini. Tadi menang Nearest to the Line sponsored by Top Golf. Soalnya tadi kebetulan kan disuruh tee off, terus tee off-nya bagus, lurus banget, terus ternyata cuma beda 20-an cm dari line-nya. Jadi menang nearest to the line. Thank you to all sponsors, thank you Triple A, thank you buat semuanya yang udah terlibat buat bikin event ini sukses banget. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak event kayak gini. Sebelumnya kan gue juga pernah kerja sama event organizer yang lain, dan waktu itu gue sempat invite member-member dari komunitas Triple A. Nah kali ini kan Triple A, jadi udah sering kenal kita. Kali ini Triple A ada event, bikin turnamen yang kedua. Nah gue diajak sebagai invitation-nya di turnamen kali ini. Seru banget.
Ya, sejak jadi Indo Golf Pack kan gue lumayan sering nih ikut turnamen-turnamen. Tapi ini baru pertama kali gue ada turnamen yang goodie bag-nya sebanyak ini. Dan yang lebih kerennya lagi, jadi pagi pas datang register dapat 3 tas kantong belanjaan. Nah, sekarang pas udah selesai habis mandi mau makan dikasih goodie bag lagi. Jadi goodie bag-nya di awal dan di akhir. Mudah-mudahan nanti kalau udah mau pulang tambah lagi goodie bag ya. Keren banget pokoknya. Kalau gue sih lumayan ini ya. Menurut gue ini sangat menarik. Karena kan kalau awalnya bikin Indo Golf Pack, gue pikir wah target market gue, target follower gue cuma cowok-cowok doang nih. Nah ternyata along the way di jalan gini ternyata ada nih beberapa komunitas, salah satu Triple A yang isinya ladies golfer semua. Jadi sangat menarik untuk dilihat ke depannya, market golf tuh bakal nambah banyak banget, nggak cuma cowok dan cewek, sekarang juga udah jauh lebih banyak golfernya.